Papanov. Diam, kalau nggak diam. Hei, kalau kamu nggak diam semua, coba. Coba. Kembali lagi sini, coba. Hei, coba. Pada malam hari ini, tim Prabus telah melaksanakan apel kali ini, langsung melaksanakan patroli malam ke Jalan Soekarno-Hatta. Tepatnya di depan terminal, kami mencurigai di seberang jalan ada seseorang pemuda yang mengendarai sepeda motor sedang parkir tempat gelap. Kemudian kami pun menghampirinya. Ngapain kamu tadi sana? Ngapain kamu keluarin? Ngapain kamu? Ngapain kamu mana? Ngapain kamu mana? Mau ke mana? Hah? Mau ke mana? Hah? Apa? Coba buka tepinya, tepinya. Dari mana kau? Bandung. Hah? Bandung. Kau dari mana yang dulu lagi deh? Bon Kopi. Mau ke mana kau? Sini lewat. Hah? Lewat. Mau teman. Teman. Keluarin syarat isi kantongmu semua. Apa? Keluarin isi kantongmu semua. Dan benar saja, pada saat kami memeriksa pemuda tersebut, kami menemukan jujur bro. Hah? Jujur aja, gak apa-apa. Ini banyak tuak, mau diminum berapa orang nih? Perlu buat di rumah. Berapa orang? Tiga orang. Apa sih enaknya minum tuak kayak gini? Kan bulan puasa sekarang. Gak bisa tidur aja kok. Emang kalau gak minum gak bisa tidur? Ya enggak, biar tibra aja. Hah? Biar tibra aja. Emang kalau gak minum ini gak bisa tibra? Ya enggak, kadang-kadang. Punya siapa ini? Aku. Berapa? 20. 20 ribu? Mau diminum jugaan. Hah? Buka karetnya. Hah? Nah, sekarang mau kamu minum atau dibuang? Ya, kalau dia semua buat diminum. Kamu mau kamu minum? Mangap. Minum? Ya kalau bukan, enggak. Hah? Gak bisa. Kenapa gak bisa? Ya kalau segini mah gak bisa. Hah? Gak bisa. Iya, kamu mau minum atau mau dibuang? Satu kan? 153. Yang beli siapa? Aku. Duit siapa? Persiapan bisa dibongkar apa? Buang ke tempat. Bukan. Sana di dalam tuh. Sana di sana, bau. Kami pun mengimbau kepada pengguna tersebut untuk segera pulang dan tidak membeli minuman keras lagi. Kami masih berpatroli di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta dan tepatnya di depan Kompleks Metro Kota Bandung. Diam, kalau nggak diam, hei! Kalau kamu nggak diam semua, coba, coba, kembali lagi sini, coba, hei, coba, coba semua, kalau nggak salah nggak usah tahu, coba, coba semua, kalau nggak salah nggak usah takut, coba turun dulu semua deh, nggak usah takut. Kita takut kalau nggak salah. Ya, pasti nggak? Ya. Didatengin polisi itu harusnya seneng. Iya, silakan. Hantu. Masa didatengin polisi kabur, emang saya ini hantu gitu? Iya, Pak. Kami memeriksa ada sekumpulan anak-anak yang sedang berkumpul di depan ruko komplek tersebut. Tahu wabah seperti ini, ngumpul-ngumpul nggak jelas. Cepat lagi, cepat lagi.
Yang bawa obat keluarin, yang bawa senjata tajam keluarin. Ya. Tangannya sudah separuh. Helmnya buka. Helmnya buka. Ada apa negara ini nyerang? Ada wabah. Terus? Corona. Kalian sudah melakukan ini? Apa? Imbau pemerintah? Sudah melakukan belum? Belum, Pak. Terus kenapa kalian melakukan begini? Tangannya sekepala semua? Percaya enggak? Ya, jadi enam tahun kan? Bisa? Udah saya kalau cepat itu polisi semua. Oh. Jadi enam tahun kalian semua? Udah 17 semua kan? Apa? Ya. Udah 17 tahun semua kan? Udah, Pak. Udah kan? Satu tahun dan jam. Percaya enggak? Hah? Oh, percaya enggak? Iya, diancam setahun kalian bisa? Oh iya, saya enggak tahu. Hah? Saya enggak tahu. Masa enggak tahu kamu maklumat Kapolri? Iya, Pak. Maklumat Kapolri tahu, Pak? Enggak tahu, Pak. Tentang penetapan social distancing sama physical distancing. Oh iya. Tahu enggak? Enggak tahu. Kamu kuliah? Kuliah. Kuliah di mana? Ada apa? Kuliah kamu jeblok berarti. Sangat disayangkan sekali pada saat kondisi pandemi virus COVID-19 sekarang ini, mereka masih berani dan mau berkumpul-kumpul di tengah malam, dan mereka tidak menghiraukan akan keadaan wabah yang sedang menimpa negeri ini. Ini deh, ya. Kita nggak tahu hukumannya maksudnya apa. Gini, ya. Kalian itu juga harus paham, ya. Kalian itu anak-anak muda, ya. Kalian itu harapan-harapan keluarga dan bangsa ini nantinya. Iya, Pak. Kalian itu penerus-penerus kami nantinya. Iya, Pak. Sekarang kalau kalian itu tidak mempersiapkan diri kalian untuk kedepannya, kalian bagaimana negara ini nanti kalau generasinya nggak bagus semua? Iya, Pak. Prihatin nggak? Prihatin. Nah, sekarang yang pertama bulan Ramadan. Yang kedua, kita semua ini lagi prihatin dengan adanya wabah COVID ini. Ya, harusnya kalian itu diem di rumah, nurut sama orang tua, ya. Hayo, sama-sama kita cegah terpaparnya virus ini. Kalau kalian jam segini masih nongkrong di luar rumah kayak begini, bagaimana kita memutus rantai penyebaran ini? Ya, Pak. Ya, paham nggak? Paham. Kami mengimbau kepada mereka untuk segera pulang ke rumah masing-masing dan tidak berkumpul-kumpul lagi. Kemudian kami pun patroli kembali. Pada saat kami melintasi di Jalan Antapani Kota Bandung, benar saja, pada saat kami memeriksa barang-barang bawaan mereka, kami pun menemukan apa ini, ada apa-apanya? Kamu di situ. Masih terayun nanti. Siapa tadi yang pakai kacamata? Itu saya. Ini yang pakai kacamata. Dulu dua. Oke, kamu. Itu punya siapa obatnya? Punya aku. Ya buat siapa? Iya, berarti kamu beli buat diminum lah. Iya. Benar apa salah? Ya maaf. Namanya bukan maaf, itu pidana maksudnya. Ini untuk apa? Beli berapa? Udah diminum berapa? Beli 10.000. Pas dapat berapa? 4. Dapat 4? Iya. Ini 4? Iya, belum diminum. Kemarin udah minum berapa? Belum, kemarin mah. Baru beli. Beli di mana? Di... Masih buka? Enggak, udah tutup. Kamu beli jam berapa? Dari jam 8. Kemudian kami mengimbau kepada mereka untuk
tidak melakukan perbuatan seperti ini, dan kami pun menyita barang tersebut, dan kepada mereka yang membawa kami memberikan hukuman fisik kepada mereka dan menghimbau mereka untuk segera pulang dan tidak melakukan keluar malam-malam sampai pada subuh seperti saat sekarang ini. Korek sakti. Kapan terakhir? 2 hari yang lalu.